Kamu udah kaget ya? Iya, pastinya. Aku dari mana sih? Emang kenapa? Emang kan aku lagi curhat. Emang gak boleh curhat sama mama? Mah, bohong, bohong, mah, bohong, mah. Mah, tolong, tolong, tolong. Polisi, mah, polisi. Emangnya aku Lesti yang bisa cuma diem. Sini, sini. Aduh, tolong. Sini, tolong. Tidak, tuh, kenapa lo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Lur nyantai aja ya. Ya ampun. Ini aku no makeup club. Jadi kayak banyak bekas jerawat gitu gak sih? Dari dulu belum hilang-hilang. Tapi sekarang agak sedikit mendingan. Kalau yang sering lihat apa namanya? Lihat Instagram gue tau lah ya. Gue jerawat gue tuh mendingan karena apa gitu ya. Tapi masih tetap cantik kan. Jujur. Masih. Mana ya ayang gue belum pulang-pulang. Biasanya kan kalau misalkan jam 1 itu dia pulang dulu ke sini gitu. Istirahat terus makan. Tapi ini orang kayak kagak ada gitu, belum pulang-pulang ya. Padahal kan gue pengen ngebrek. Ayam. Wah, aku terkejut. Ulah, bukannya kangen ya. Bukan, Besti. Sekarang kan lagi viral banget tuh KDRT ya. Dan itu tuh tidak boleh untuk ditiru ya. Tapi kalau untuk dijadiin prank, boleh nggak? Nggak, gue nggak bilang prank KDRT atau kayak orang-orang gitu. Bukan. Tapi gue cuma mau prank call. Ceritanya gue teleponan sama emak gue, laporan. Aku dimarahin sama Nabil gitu kan. Jadi kayak ngejelek-jelekin dia ke mamahnya. Ah! Aku minta di dompet gue. Duh, minta duit lagi guys. Kalian gak minta duit sama gue? Ntar gue kasih loh. Yeah. Jadi ngadu gitu loh, pada hama gak diapa-apain gitu, cuman prank. Kan gue teleponannya itu sama Nisa, nanti lu pura-pura jadi emak gue ya. Suaranya kan hampir sama, tapi gak gue lospek gitu loh. Tapi setidaknya ada suara kecil cewek gitu ya, untuk nanggepin percakapan gue. Kayak gitu. Duh ini, ya ampun mager banget sih Allah. Bur, kapan ya gue punya Deba ya? Ah, punya gue ini, dia punya. Oh, penenan nih. Keadaan, oh iya bener. Kan belum jadi ibu hamil. Kapan ya gue punya bebek? Ah, gue tahu. Mungkin Allah belum. Pulang, bentar. Kaget lur, ternyata bukan Nabil. Misal, nanti lu keluar ya, lu keluar rumah, gua nelfon lu, lu ceritanya jadi emak gua, ya, lu jadi emak gua, siapa sih yang mana berisik si Ica ya, jadi nanti teleponan gua bakal ngadu si Nabil, bla bla galak gitu ya, terus nanti suaranya tamu, ya enggak lah suara lu nggak di lu gua lewat spek, tapi setidaknya kan ada suara kecil gitu kan, suara mama kamu gimana, logatnya? Nyantui dia, nyantui. Slow nyantui. Neng? Ya teh. Oh gitu. Teh lagi ngapain teh gitu. Pakai ada bahasa Sunda aja gitu. Pokoknya kayak gitulah ya. Nanti tuh Nabil balik nih. Nabil balik terus ke kamar. Pasti ke kamar. Nyamperin gue. Nanti di situ gue nelfon gitu. Oke gak? Bruh. Kita sambil menunggu. Kapan ya kita pindah? Sabar. Nih rumah udah kayak gudang. Begitu teman-teman. Jadi pokoknya keep in touch. Mila Alawiyah ya lur ya. Kalian adalah saksi perjuangan gue dari dulu, dari nol di YouTube sampai sekarang. Semoga nanti bentar lagi aku pindah ke rumah yang lebih besar, yang bisa pakai semua area untuk ngonten. Gila, otaknya tetap aja ya, ujung-ujungnya ngonten. Iyalah. Karena gue tuh tipe orang yang gak mau punya utang. Gue tipe orang yang gak mau punya riba. Ya sebenarnya sah-sah aja kalau misalkan mau pada gitu-gitu. Cuman gue pribadi tuh gak bisa tuh yang namanya tidur masih mikirin utang kayak gitu. Gak bisa gue.
hidup tuh setiap hari gue harus bebas, gak mau ada hal-hal yang dipikirkan dan itu menjadi efek buruk buat gue gitu. Lama banget gak gue tuh. Kalian bosen gak lu sama gue? Kalau kalian bosen berarti gak nonton video gue aja ya. Ini gimana sih? Intinya jangan bosen-bosen dong. Gue tetap bertahan nih di YouTube. Padahal kondisinya gue udah malas banget nih YouTube. Sombong amat. Sombong banget gue ya. Kalian tahu sendiri kan gue sering postingnya di IG, di TikTok. Sebenarnya gue masih di YouTube karena sayang aja sama kalian yang ngikutin gue dari nol sampai sekarang. Nyampe subscribernya 500 ribu, ya kan? Gue mah udah bersyukur banget segitu juga. Alhamdulillah kalian masih setia sama gue, cil. Hantu aku. Makanya belum masuk. Tapi dia udah pulang. Sekarang. Ini apa ya? Yang. Coba kamu. Kamu KDRT ish. Gak suka deh. KDRT sih gitu dong, KDRT. Halo, assalamualaikum. Di mana Chan? Ini Chan di mana nih? Apa ya? Aku mau nelfon mama. Ngapain lo nama? Ngapain? Tuh ya? Assalamualaikum ma. Ngapain? Cimara Asri Apin. Alhamdulillah. Ini si A Nabil. Nabil ini apa namanya? Nyebelin. Kan sekarang tuh lagi viral ya si Rizky Billar sama si Lesti KDRT. Tata juga dapat KDRT setelah nih digigit terus dicubit. Ya. Lagi teleponan sama mama nih. Kok ngomongnya kan dia? Mah bohong mah. Pita aku dipita enggak? Aku barusan digigit. Mana? Digigit. Digigit gitu doang. Mana ada bekasnya enggak ada? Ada bekasnya. Mana buktinya enggak ada? Bentar mah tuh. Ngajak KDRT lagi mah. Ma, bohong mah. Kesana, kamu udah KDRT. Iya, aku ya. Aku KDRT dari mana sih? Emang kenapa? Emang kan aku lagi curhat. Emang enggak boleh curhat sama mama. Ma, bohong, bohong mah. Ma, bohong mah. Ma, 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 tolong. Polisi mah, polisi. Ayo, mau digituin. Udah aja diem duduk. Bentar lah malu ini. Kedai hati gimana enggak ya? Kamu suka nyubit sama aku. Ya, kamu terus kamu juga suka ngegigit. Nih, bekasnya masih ada. Hah, lapor polisi. Iya, bentar dulu deh. Kamu tega banget sih ngelaporin aku ke kantor polisi. Mama. Kenapa enggak laporin ke pengadilan agama aja? Ngapain? Biar aku bisa dikawin lagi. Ma, bentar lah, nyebelin nih orang nih. Enggak, bentar ya. Iya. Heh. Udah KDRT, menikah lagi, bener-bener kayak si Billar kamu. Yang, nih, ma bohong ma, dengerin-dengerin baik-baik nih ma. Enggak beneran, emang suka ngegigit, ada si Mila juga, si Mila juga suka KDRT ke Malabir kalau malam ma, bohong. KDRT apa? Aku pernah KDRT apa? Ini aku dicepit mulut tiap malam. Tuh, katanya suruh ke polisi aja kalau keterlaluan ma. Ih, kamu suka ngejepit itu aku, yang kan sakit tau. Itu bukan KDRT, itu enak namanya. Itu kan DRT sama. Kata aku pelan-pelan. Jangan kamu, pegang aku. Kan kata aku pelan-pelan, kata kamu pada kencang ya jadi sakit. Kesel, kesel, pengen pulang, nggak mau di sini. Mau di mana? Harus cuci. Mau pada DRT sih. Kamu yang mau DRT dulu. Ma, tuh ma. Ma, si bilang ada orang ngambil, ma, sampai kejidat nih, jidat lagi, ma. Bohong. Kamu suka membalikkan fakta. Aduh, mata gue dicolok sama si Mila. Oh, iya mah. Aduh mah, mata gue dicolok mah.
Tuma gini, aduh, dipukul pakai make up, aduh sakit tuh kan, digebukin. Tuma, Nabil, aduh sakit, saya lagi patah tuh kan, kamu dengar nggak suaranya? Itu suara Nabil mah. Si Mila kalau kamu suka gencet Nabil mah, kata Nabil pelan-pelan, kata dia balik kencengin mah. Nabil nih, gimana dong? Nabil udah bilang sama si Mila pelan-pelan, cuman kata si Mila dikencengin. Tuh, dijemput, katanya mau dijemput sama si bapak aja, gak apa-apa nanti kita pisum. Enak dong. Diam, kamu jangan kemana-mana, kamu jangan kabur. Enak dong. Pisum! Kok bucah? Jigong lagi, campur jigong. Pisum, enak pisum. Sum-sum. Aduh, Nabil tako lagi, Ma. Aduh, Nabil tako, Ma. Jadi lu kan betul, Ma. Ngurusin dulu ini nih. Deh. Kamu yang KDRT ya, tadi ngegigit aku nih, ada buktinya. Kamu nih mau aku foto. Tangan aku merah, aku udah tepat-tepat. Enggak. Kamu KDRT siapa? KDRT. KDRT, aku cuma kayak gini doang nih. Sini, Mira. Tuh, gitu doang KDRT aku tuh. Tolong! Tuh, aku ditendang. Emangnya aku Lesti yang bisa cuma diem? Sini, Mira. Sini. Tolong! Gila lu, kenapa lu? Kamu jangan berani KDRT sama aku. Aku bisa lawan. Tahu gak? Ayo. Tolong, tolong. Sinetron. Aku laporin lagi kamu. Aku mau telepon lagi mama, coba, awas. Laporin kemana, coba laporin kemana. Coba laporin kemana. Bukti, ini bukti. Nah ini yang beneran, ini mah KDRT. Laporin apaan? Aku mau laporin lagi sama bapak aja sekalian. Kalau mama mau. Ya gak tuh ya. Dah, awas. Yang malu ya. Udah mulai hati lampu dah. Mending hati lampu dah. Ngapain? Main kek. Mati lampu deh. Telepon dulu. Matiin lampu, tutup polengnya. Diam. Diam. Kepala KDRT yang kagak diangkat lagi. Tolong. Anakmu dimasukin anak ya. Enggak, bercanda yang aku bercanda. Bercanda ini baik. Mana? Oh, udah bagus. Guys, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Untuk kamera. Yang paling kasih kunci sama aku nih. Tetap lu gak mau diperkaos, guys.